Halo guys, bertemu kembali di channel Elias Terbang. Kali ini kita liput keberadaan beberapa burung yang ada di lokasi tempat kami, yaitu khususnya burung beo. Kita mau lihat dia kegacorannya. Nih beo. Halo. Anda boleh lihat beo ini. Panggil jalan apa? Halo. Dia ngoceh terus. Nanti akan kami bagikan beberapa tips untuk mudah beo yang kita pelihara biar cepat pasif, gacor, mengungkapkan kata-kata dan boleh kita masterin. Salah satu caranya guys, Anda boleh beli beo yang masih muda. Ciri-ciri beo muda tentunya jenggernya masih pendek, bulu lehernya masih jarang, terus paruhnya masih ada warna hitamnya. Itu dia beo muda, artinya tidak lebih dari usia 6 bulan. Itu yang mudah kita ajari masterin, seperti beo yang kami pelihara ini, yang lagi kami buat videonya, dia sudah mulai gacor. Ini kita beli di usia 6 bulan. Terus di dalam pemeliharaan, Anda boleh berikan buah-buahan segar seperti pepaya atau pisang dan jangkrik dan pur. Mungkin awalnya dia tidak mau makan pur, tapi berikan saja makanan-makanan buah yang manis, dia akan suka dan responnya semakin baik. Ini kita coba, kita berikan buah pepaya dan boleh kita rawat, kita mandiin di sore hari sekitar jam 3:30 sore, baru kita angin-anginkan, baru malam hari di kerodong. Dan di dalam pemasterannya kita boleh lakukan sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Kita masterin dengan kata-kata yang mudah seperti halo, bapak, yang pendek-pendek aja, kata yang pendek, singkat, yang mudah dihafal, diingat oleh beo itu sendiri. Terus boleh kita masterin dan boleh kita saat itu di kerodong dia boleh juga. Itu harus kita ingat, kita lakukan sekitar 15 menit aja pagi dan sore, 4:30, boleh 4:30 maksud kami guys, boleh di masterin lagi dalam posisi di kerodong juga boleh, sehingga beonya cepat gacor. 3 bulan respon beo sudah semakin baik. Kalau Anda boleh memasterin lewat audio juga boleh, boleh dilakukan sekitar jam 5 pagi saat di kerodong sebelum dibuka kerodongnya. Baru dia ingat lagi, tidak usah terlalu lama untuk mengajari beo, karena beo juga gampang stres. Jangan terlalu dipaksa, beo akan stres dan capek dan tidak mau dan macet bunyi. Itu dia beo. Oleh karena itu jangan lupa selalu membersihkan kandangnya, dan makanan dan minumannya harus selalu diganti, dibersihkan. Kalau memang sudah bisa makan pur, boleh berikan pur. Itu dia tips beberapa di dalam pemeliharaan dan saat membeli burung beo. Kalau boleh beri beo jantan sama betinya sama saja, tidak ada bedanya guys. Semuanya pada gacor, walaupun ada pikiran untuk beo jantan lebih bagus, itu sebenarnya sama saja. Oleh karena itu Anda boleh beli beo jantan sama betina sama aja. Memang postur jantan kadang lebih besar daripada postur betina. Semuanya sama, tergantung pemeliharaan dan kesabaran kita di dalam merawat dan memelihara beo. Beo itu akan cepat gacor apabila kita selalu ditempatkan di tempat lalu lalang manusia, atau jalan keluar rumah, atau di pasar, atau di pusat-pusat perbelanjaan. Itu dia seputar tips yang harus Anda pahami sehingga beo Anda gacor dan sangat menyenangkan. Sayang kalau memelihara beo
tetapi tidak bisa ngomong. Itu dia tips dan perawatan yang boleh kami bagikan di saat ini, guys. Ikuti terus channel kami. Jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga Anda tidak pernah tertinggal dengan video yang kami upload. Dadah!